Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau rekomendasiin toko hair dryer yang karena ada beberapa orang yang nge-request gitu. Kak, haulin hair dryer yang bagus di Shopee dong gitu. Nah, ini tuh hair dryer yang udah aku pakai mau 3 tahun dan masih awet dan masih bagus banget. Aku perlu banget ngasih tahu ke kalian karena ini harganya 30 ribuan, murah banget hair dryernya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah, subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi nomor keji. Oke guys, follow juga Instagram aku di sini, di detik sini. Di follow-nya guysnya. Oke. Nah guys, ini tuh aku beli di tokonya tuh di Jakarta. Ini nama Shopee-nya Mix Market Indonesia. Ini tuh udah 134.000 pengikut dan penilaiannya oi-oi banget, mantap jiwa, 4.6 dari 5. Terus ini udah kelaku keras banget, udah 453.000 lebih pembeliannya, penilaiannya. Berarti lebih dari segitu dong pembeliannya. Dan di sini tuh jual barang-barang yang murah-murah banget. Dan ini mah kayak perabot rumah tangga gitu. Ada jarum pentul, terus sedotan, sikat gigi. Pokoknya alat-alat rumah, masalah rumah yang sangat membantu kita gitu ya, untuk meringankan pekerjaan kita. Dan ini tuh aku seneng banget, ini hair dryer murah pisun guys. Ini harganya cuma 36.000 aja. Kalian kalau beli di toko Mix Market Indonesia ini, beli hair dryer doang udah subsidi ongkir dan minimal belanja nol, udah gratis ongkir gitu ya kalau di Jawa. Karena ini aku pas belinya di Cianjur, jadi dia tuh udah pre-ongkir gitu ya. Dulu kan Shopee itu belanja berapa aja juga udah pre-ongkir guys. Sekarang kan ada minimalnya. Terus di toko ini minimal 0 rupiah aja udah pre-ongkir ya guys ya. Tapi subsidi 20.000 sih, segitulah pokoknya mah. Jadi kalau kalian yang tinggal di Jawa Barat mah pastinya ini tuh udah pre-ongkir. Nah, ini tokonya juga udah star seller terpercaya. Pokoknya ini mah oi-oi banget, recommended banget. Dan hair dryer-nya itu aku udah pakai mau 3 tahun. Saya dari pas pertama, dari aku udah kerja di XL Center, mungkin udah setahunan kerja lah aku butuh bukan hair dryer. Karena kalau di kerudung langsung diikat itu, ya Allah, itu mah pastinya bakalan lepek dan jadi bau gitu ya. Jadi aku butuh banget hair dryer. Teman-temanku sih punya hair dryernya tuh pakainya tuh yang mahal-mahal, Panasonic yang kayak gitu. Aku beli nekat, beli yang murah dan ini beneran awet banget. Namanya hair dryer Rainbow atau hair dryer salon 850W termurah, dan ini bener-beneran murah banget, harganya cuma 36.000. Ini penilaiannya dia tuh udah 4.7 dari 5, terus udah 1100 ulasan tuh kayak gini. Ini hair dryernya ya, nggak 850 watt kok. Orang di rumahku kan waktu di Cianjur itu cuma 1300 watt. Colok ini nggak jepret kok, kulkas, mesin cuci segala udah nyolok gitu ya, TV enggak. Ini tuh kayak bohong-bohongan aja bilangin 850 watt. Dan ini tuh bagus gitu ya, ini tuh bagus banget, bener-bener bagus pisan. Ini tuh kayak gini tuh ya. Tuh, ini udah 2 tahun lebih, mau 3 tahun dan masih awet dan masih nyala sampai sekarang. Sampai kemarin, kemarin malam aku kan keramas malam-malam. Ini tuh ada cetrek-cetrekannya tuh, 1, 2, 3 gitu ya. Ini kan matiin, terus 1, kekuatan 1, ini kekuatan 2, ini paling kuat gitu ya. Dan ini on off-nya enakeun pisan. Ini bener-beneran awet tuh. Ini tuh udah kayak gini ya modelnya di aku tuh. Dan ini bener-beneran recommended banget kalian kalau misalnya pengen beli hair dryer, udah beli aja yang murah ini. Dan ini beneran awet, udah mau 3 tahun dan masih awet, cuma 30 ribuan aja. Ini dari Cianjur, say. Tuh. Ini nyalanya kayak gini. Dan ini beneran panasnya tuh pas gitu ya, kayak di salon-salon gitu, bener-beneran panasnya tuh terasa gitu ya. Dan ini bisa diatur gitu, panasnya itu bisa kekuatan 1 atau kekuatan 2 yang paling panas. Dan aku pernah nyobain kan lagi bersihin spon bedak. Terus aku kan
mau dikeringin gitu pakai hair dryer. Dan aku lamain, ternyata ini tuh karena panas bisa ngebakar, kebakar kayak gitulah, kayak ngegoreng gitu, kebakar kayak gitulah pokoknya mah. Dan ini tuh awet pisan. Pokoknya kalian kalau mau beli hair dryer yang murah di toko ini dan mereknya yang Rainbow ini, guys. Merek Rainbow. Tuh kayak gini ya. Merek Rainbow pastinya enggak akan kecewa karena ini murah meriah gitu, 36 ribuan. Dan ini udah awet, udah mau 3 tahun aku pakai ini dan masih bagus banget, Masya Allah, masih bisa dipakai gitu ya, masih berfungsi dengan normal. Pokoknya mah ini mah oi-oi banget. Aku enggak nyesel beli ini, udah mah murah dan awet. Pokoknya kalau bisa buat kalian ngado juga, ini bagus ya buat ngado, tapi pirak we ngado sakieu gitu ya. Buat ngasih gitu ke, kan kado biasanya patungan gitu ya, ada hadiahnya apa-apa-apa nih. Rekomen ini hair dryer ini. Ini nggak ringan-ringan banget sih, sedang aja gitu ya. Ininya kayak gini tuh, bentuknya kayak gini, besi-besi gitu. Ini besi ya, ini kuat, bener-bener kuat. Ini udah 3 tahun, udah mau 3 tahun aku pakai. Pokoknya mah dari 2016 akhir atau 2017 gitu ya. Pokoknya udah mau 2-3 tahun lah pokoknya mah. Soalnya ini aku kan di sini di Bro ini udah 2 tahunan dan ini masih aku pakai kan. Ini bagus banget. Ini mah bagus pisan. Pokoknya kalian harus beli ini karena ini bener-bener recommended banget, cuma 37.000 doang. Tokonya di Jakarta. Jadi kalian yang rumahnya di Cianjur, Bandung, sok beri buruan order ini tah. Tapi ada juga sih di Cianjur di toko Sanya, tapi enggak tahu berapa, mungkin 50.000 merenya yang kayak gini. Di Sanya mah karena ini kan kalau di Shopee mah suka lebih murah dan tenang aja. Minimal belanja 0 rupiah udah pre ongkir kok ke Cianjur mah, sok buruan di order say, murah pisan atuh ieu tuh Rainbow, ta merekna Rainbow, Rainbow Cake, lain Rainbow Cake. Ini dusnya sih sudah enggak ada ya guys ya. Jadi aku teh pokoknya mah ini seneng pisan, ini berfungsi tuh geus penyok geus dibebetkeun ku barudak leutik yang kesini gitu ya, yang main gitu ada ini, kirain tembak-tembakan mun dibanting. Dan ini masih berfungsi aja sampai sekarang, alhamdulillah. Pokoknya mah ieu mah alus pisan, aku seneng banget pakai ini. Ini panasnya pas gitu ya, nggak panas, panasnya bisa diatur. Soalnya kalau udah panas-panas banget ya udah jadi satu aja kekuatannya, kalau kurang panas ya dua atunya guysnya. Dan ini awet pisan, ini recommended banget, kalian harus cobain karena ini murah dan aku ngerekomendasiin banget hair dryer murah ini Rainbow. Karena kalian itu kan kemarin ada yang request kabar haulin atau belanja hair dryer, oh tenang aku punya guys hair dryer, beli di Shopee harganya 36.000 ini dan bagus pisan say. Tuh ini kuat dan nah colokannya juga begini. Nah guys tuh tinggal diinggris kotor ya Allah, kayak gini. Ini tuh elastis lentur, bagus lah pokoknya mah. Gak jangka ini harganya segini murah dan semanfaat ini dan sebagus ini. Pokoknya kalian harus cobain aja karena ini tuh ya Allah asli bagus pisan. Ini bagus pisan, cuma 36 ribuan di tokonya di Jakarta dan di Shopee gitu, di toko apa ini tuh namanya, di toko Mix Market Indonesia. Sok aja kalian buruan order karena ini tuh bagus banget. Ini no endorse, ini bener-bener pengalaman aku yang udah pakai hair dye Rainbow ini, udah awet, udah bagus dan udah cucuk meong gemes oi oi jiwa. Ya ampun, pokoknya mah kalian sok aja yang mau samaan order aja di tokonya Mix Market Indonesia. Jadi kalian punya hair dye yang awet kayak aku juga, ini udah dibanting juga awet say, bener-bener awet, masih kokoh pokoknya mah, cucok meong oi oi tuh, bagus banget lah pokoknya mah. Ini bagus banget tuh kalau dusnya mah kayak gitulah, bentuk-bentuk muka bule gitu, bule katanya bule blonde. Dan ini mantap ya sih, mantap banget ini, sumpah mantap banget. Pokoknya mah kalian sok aja cobain order sekarang juga karena ini aku mau meracunin dengan barang murah dan bagus dan awet. Ini hair dryer Rainbow, gila ya, murah banget, oh my god, nggak ngerti lagi pokoknya malahnya. Karena murah, aku mah ngerekomendasi ini yang aku bener-bener pakai dan murah pisan. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, komen dan subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.